Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Reptil Bekasi. Nah, hari ini kita ada di PGP ya, Perumahan Pondok Gede Permai. Nah, hari ini kebetulan dapat kiriman air dari Bogor nih di PGP ya. Ketinggian air semalam itu kisaran 1 meteran. Nah, ini siang ini baru kita berani ambil gambar karena air mulai surut. Nah, hari ini juga kita mau coba sisir lokasi-lokasi yang memang ada potensi ya, karena biasanya kalau banjir air naik ya, itu biasanya ular-ular naik ya. Nah, di sini kita coba herping ya, kita coba cari kemungkinan ada ular ya. Yang jelas ikuti terus perjalanan sahabat reptil. Yuk ikuti terus. Ada suka dan dukanya di kala banjir ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini keseruan di tempat banjir gitu kan. Tapi ada kesedihan juga untuk warga masyarakat yang memang terkena banjir. Jadi yang jelas ada suka dukanya ketika kita terkena banjir. Nah, itu. Jadi kita doakan untuk warga masyarakat khususnya di Pondok Gede Permai ya, diberikan kesabaran ya. Semoga dilimpahkan rezekinya. Oke. Oke, teman-teman nih ya. Kali Bekasi itu sebenarnya ada dua sungai yang menyatu menjadi Kali Bekasi, diantaranya Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Nah, dia bersatu menjadi satu di Kali Bekasi. Nah, ini luapan dari Kali Bekasi ya. Jadi kiriman dari Bogor ya, dari Cilengsi, dari Cikeas akhirnya meluap karena di sana tidak kuat menampung itu. Nah, lihat di sini teman-teman ya, ini sampah-sampah mulai berhamburan dari tempat sampah warga ya. Jadi ya ginilah kondisi banjir yang ada di PGP. Tapi menurut masyarakat ini belum seberapa. Biasanya ketinggian air itu bisa sampai 2 meter. Bahkan sampai lebih ya, itu makanya warga tetap ya, untuk warga tetap waspada ya, untuk warga-warga yang ada di Pondok Gede Permai. Oke, terus kita jalan terus, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.